tim lawyer Ayu juga, Bang Miola. Jadi tadi kita ke Polda. Ke Polda tadi ya. Sebelum kita ngobrol sama tim kuasa hukum Ayu, nah sebenarnya Ayu ini hari ini pelaporan untuk Yang kasus kemarin itu, yang udah salah satu haters yang memang udah ketahuan jelas datanya semuanya. Jadi Ayu juga harus bergerak tindak lanjut. Ini kan selama ini kan mungkin Ayu diem gitu kan, gak pernah nanggepin, bertahun-tahun diem gitu. Cuma sebenarnya kalau Ayu sendiri dihina, dihujat itu kan udah biasa gitu ya, gak masalah. Tapi kalau soal anak kayaknya Ayu harus maju terus gitu. Mungkin Ayunya jadi gelisah terus gitu ya kalau tentang anak. Gak tenang gitu kalau misalnya udah nyangkut soal anak, soal keluarga gitu. Jadi ya udah Ayu memastikan Ayu harus lanjut semuanya. Ayu harus maju buat ngebela anak Ayu. Apalagi dia nanti kan gak kebayang kalau dia udah besar gitu kan. Dia tahu kalau misalnya Ayu gak ngebela dia atau apa gitu, Ayu gak mau gitu. Apapun buat anak pasti Ayu lakuin. Kenapa akhirnya Ayu memilih Bang Miola? Bagaimana dia berdamai dengan kehidupannya dia sebenarnya. Tapi yang dia rasakan kita nggak tahu ya Pak. Yang Ayu rasakan kita nggak tahu. Jadi makanya sebenarnya ketika Ayu sedangkan ini, mungkin sebagian orang akan merasa lebay, berlebih ya. Tapi di sini saya lupakan pertemanan dan persahabatan. Selama ini kan ya yang kalian tahu kan Ayu tuh diem kan, nggak pernah melawan, nggak pernah maju. Cuman buat Ayu nih kayaknya nih udah keterlaluan banget, apalagi udah menyangkut Bilqis. Mereka nggak tahu perjuangan Ayu dan Bilqis seperti apa gitu kan. Dengan enaknya mereka ngajar Bilqis gitu, ngajar Ayu gitu, tanpa mereka tahu kehidupan Ayu sama Bilqis tuh seperti apa. Capek iya, makanya Ayu bertindak gitu kan, karena Ayu udah sampai di puncaknya gitu. Ayu pengen anak Ayu juga ke depannya jiwanya juga bagus gitu, jangan sampai dihujat terus. Dan Ayu juga berhak gitu, wajib untuk ngebela anak Ayu. Jadi emang sebenarnya ini yang paling Ayu susah sekali hilangkan begitu dari pikiran tuh, karena anak ya. Bilqis. Lebih ke anak Ayu. Bilqis nomor satu gitu, A. Ya sama aja kayak ayah ibu ke Ayu gitu. Sekarang Ayu jadi orang tua, apapun juga buat Bilqis Ayu lakuin gitu. Hidup mati Ayu ya buat anak gitu, buat Bilqis. Kan sangat tidak mudah sekali anak di tahun itu membuat kesalahan, membuat satu perbuatan yang menipu orang lain. Ya. Jadi yang ada dari anak-anak kecil itu dari 0 sampai 10. Maafin Teteh, mungkin selama ini
Iya teteh, apa ya namanya? Iya teteh, kalau ajaran bapak dari kecil teteh dengerin. Semuanya teteh jalankan, yang sholat lima waktu, yang kata bapak harus ngaji, jangan ditinggalin, kayak gitu teteh jalanin. Tapi ya teteh juga ada di mana teteh yang lagi sendiri, nggak tahu harus ngomong sama siapa. Ya itu, pekerjaan teteh berat di Jakarta. Jadi teteh nggak tahu harus ngelakuin apa, dan kemarin ya teteh hilang.